warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Syahrul Yusnizi akan menceritakan tentang film yang kuat tentang tajuk film yang saya pilih. Nama film yang saya pilih adalah Power Sabertis. Sinopsis cerita tersebut adalah Bobby Fischer ni berasal daripada Amerika dan diperletak di Rusia. Dan dia ni seorang yang sangat-sangat tak boleh bunyi bising. Contohnya semasa main chat lah. Dia ni kalau bunyi benda bising ni, dia ni tak berapa nak fokus lah untuk main chat tu. Dan dia ni sangat-sangat tak pernah putus asa lah main chess. Walaupun kalah dengan orang tu. Sebab mengapa saya memilih macam tu. Kerana semangat yang diunjukkan oleh Bobby Fischer dalam film ini dapat dinilai oleh semua. Walaupun semasa umurnya masih kecil, dia sering kalah dalam main chess. Dan akhirnya kita boleh mengalahkan orang-orang yang tak putus asa. Setelah berjaya melatih main chess pada setiap hari. Balikkan saya ke dalam film ini kerana ia melibatkan tentang berlakunya konflik negara iaitu Amerika Syarikat dan Rusia. Di mana seorang pemain chess iaitu luar negeri dari kalangan oleh Bobby Fischer walaupun sepaski dari Rusia. Dia ya, pemain chess dari Rusia yang jenis main motor. Tiga, ibu dan ketua tetapi yang sering boleh sepanjang terhadap Bobby Fischer telah membuatkan ia berada dunia chess. Okay, menembak berkaitan. Diara dan diterbit oleh Edgar Dewey. Dirikan Stogie Dewey, pelatur utama dia Stogie MC Dewey, Hugh Schreiber dan Peter Sarger. Okey, di sini saya akan tunjukkan satu video di mana Bobby Fischer untuk game pertama ni dia tak boleh fokus . Dia kalah dengan Sebastian kerana masalah dia bising. Okay, maybe you. Yang ni video ni dia boleh terganggu . Sebab masalah bising, tak ada fokus dalam mainan dia. Ini asara orang Rusia. Dia jenis nak menang tapi dia nak betul.
Jadi kerana tengok kan pasal ikut lah. Tak pilih mesin tempel tak ada. Start hilang fokus kalau kita tak tengok. Dia pun tak percaya dia, dia kalah sebab dia jalan tak jalan. Pertama ni berfisir dari dia ni Amerika Serikat. Ni kalah boleh sebab sikit. Yang kedua, yang dulu dia tak atas sebab dia macam kata saya botak lah. Untuk yang ketiga, dia lawan balik di satu bilik store dan tempat sunyi, akhirnya dia menang. Dan perlawanan yang terakhir final dia menang juga akhirnya dengan 2-1. Yeah, terima kasih banyak.